Berikut ini cara untuk yang namanya merekam layar iPhone. Jadi semua iPhone caranya sama. Kalau iOS yang kalian gunakan sama seperti di video ini. Jadi langkah pertama yang biasa saya lakukan, saya menambahkan ikon rekam layar ini di bagian control center atau pusat kontrol. Caranya buka pengaturan atau setting. Nah, dari setting utama ini atau pengaturan utama, pilih bagian control center atau pusat kontrol yang ini. Kemudian ini kan ada paling atas, jadi setiap kita ingin menambahkan ke atas, pilih icon plus di icon apapun, otomatis dia muncul di sini. Nah, yang ini tadi. Jadi karena saya sudah menambahkan screen recorder di sini, silakan kalian tambahkan kalau di HP kalian masih ada di bawah. Nah, sebelum mulai merekam, kalian lihat di sini ada ikonnya. Ini lagi merekam juga. Kalian tekan lama di sini. Kenapa harus tekan lama? Kita harus memilih penyimpanannya, mau simpan di mana. Saya sarankan di bagian foto ini. Kemudian bisa di Facebook langsung, bisa di Instagram, bisa di TikTok, bisa di WhatsApp. Jadi setelah kita selesai yang namanya merekam, dia akan langsung ke ini aplikasi. Kemudian mikrofonnya pastikan selalu aktif, karena kalau kita baru pertama kali mulai merekam harus dicek di sini, karena dia rata-rata tidak aktif. Jadi kalau ingin memastikan tetap ada suara, ini dicek diaktifkan mikrofonnya yang ada di bawah warna merah. Mikrofon on itu aktif. Nah, kalau semuanya beres, langsung kalian ketuk icon ini. Dia akan memulai countdown 3 detik, maka dia akan mulai merekam. Yang berkedip ini gara-gara lagi merekam. Jadi seperti itu. Cukup ketuk satu kali di icon ini, dia mulai merekam. Dan untuk menghentikan seperti ini juga. Kalian ketuk di sini, dia mulai merekam. Dia mulai berhenti merekam dan tersimpan di sini, di foto. Karena saya pilih di bagian foto.